Halo guys, kali ini saya berada di jembatan kereta api Sungai Serayu. Ini jembatan yang baru ini, jembatan double track Sungai Serayu. Selain menjadi jembatan kereta api double track, di sebelah kiri dan kanannya juga disertai jembatan penyeberangan untuk jalan kaki. Dan mungkin motor boleh lewat mungkin, karena kita lihat cukup kokoh. Pemandangannya indah sekali guys. Sebelah sana Sungai Serayu, itu sebelah utara, diapit perbukitan. Bukit apa saya juga nggak tahu. Sayang sekali cuaca kali ini mendung, jadi agak gambarnya agak kurang bagus. Mungkin kapan-kapan kita kesini lagi, guys. Sayang sekali mendung, guys. Jadi gambarnya agak kurang bagus. Banyak para warga desa atau warga sekitar sini yang bermain di sini tuh, perhatikan. Ini view ke arah selatan, ke arah overpass Kebasen. Di sana itu overpass Kebasen. Dari kejauhan kelihatan. Di sana juga ada berisik banget, guys. Para pekerja baru pulang dari pekerjaannya. Pekerja-pekerja proyek double track ini. Saya lanjutkan, guys. Di sebelah sana itu ada overpass Kebasen. Ada juga terowongan Kebasen jauh di sana. Yang baru di sebelah kiri dan yang lama sebelah kanan berdekatan. Sama seperti jembatan Serayu ini juga, di sana banyak sekali pengunjung. Jadi ajang wisata yang gratis, guys. Bagus banget pokoknya. Saya akan mencoba untuk menyeberangi jembatan Serayu, guys. Semoga nanti di tengah ketemu dengan kereta ya, guys. Asik banget mungkin. Oh iya, jembatan Serayu yang lama juga ada tempat untuk berjalan di sisinya ya. Nanti kita coba lewat juga kalau nggak kesoren. Wah, ini untuk mancing dari sini bagus sekali, guys. Udah di tengah, guys, ini, guys. View-nya semakin bagus ke arah utara. Di arah sana, lamat-lamat itu jalur dari Cilacap ke arah Purwokerto itu, guys. Di tepi hutan pinus. Kita bisa naik ke jembatannya melalui sini, guys. Nih. Nih, bagus banget kan? Nih. Ini saya berada di tengah-tengah rel. Berada di tengah-tengah rel. Tuh ya. Bagus banget. Ih, tinggi banget, guys, atasnya. Ternyata nggak bisa kalau naik motor, guys. Tinggi banget naiknya. Kalau sepeda masih bisa diangkat ini. Kalau motor nggak mungkin ini, guys. Kecuali motor mabur, baru bisa.
Pemandangannya indah banget, guys. Lakukannya tuh, guys. Gue jadi tergoda untuk mengambil foto, guys. Sebentar ya, guys.